Seorang wanita warga emas rentung dalam kebakaran sebuah rumah di Jalan Lama Wakaf Baru di Tumpat, Kelantan awal pagi tadi. Mangsa Zainab Abdul Rahman, 76 tahun, dipercayai terperangkap dalam ruang tamu rumah berkenaan. Ketua Zon Jabatan Bomba dan Penyelamat Kota Baru, Penguasa Kanan Bomba 2, Shobirin Abdul Kadir ketika mengesahkan mengenai insiden, menyatakan panggilan kecemasan diterima pihaknya pada pukul 4.32 pagi. 28 pegawai dan anggota dari tiga balai masing-masing, Balai Bomba dan Penyelamat Kota Darul Naim, Tumpat dan Wakaf Baru ke lokasi insiden. Mayat mangsa ditemukan pada pukul 5.50 pagi. Anak mangsa yang berusia 30-an mengalami kecederaan dan kini menerima rawatan di Hospital Raja Perempuan Zainab 2. Punca dan kerugian masih dalam siasatan.